Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan OC Electro Service. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya mengurangi storing pada mic ya. Ya, di sini kita akan menggunakan beberapa komponen elektronik ya. Nih, saya menggunakan ada 4 biji komponen, ada resistor 2 biji ya. Kemudian kapasitor 2 biji dengan ukuran yang berbeda. Di sini saya menggunakan resistor 6,2 kilo ohm 2 biji, kemudian kapasitor ini saya menggunakan kapasitor dengan nilai 56 nano ya. Oke, kelihatan enggak 56 nano ya? Jelas ya. Kemudian yang kecil ini saya menggunakan 180 pico ya, atau 0,18 nano ya. Ya, atau bisa juga menggunakan 0,1 sampai 0,2 nano ya, nano farad ya. Oke, nanti kita akan coba rakit ya. Oke, teman-teman, saya sudah merangkainya ya, komponen tadi seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini rangkaiannya ya. Ya, seperti ini ya, jadi satu ya kan, sambung dengan kapasitor, kemudian nanti yang ini akan ke ground mic ya, ke ground mic, kemudian yang ini ke input mic satu, yang sini ke lari ke power mic nya ya. Itu yang ini ground, ini ke dari mic ya, atau ini sebaliknya nggak masalah, dari mic satu, kemudian ini out nya ke lari ke power mic nya ya, ke modul mic nya oke, kita akan praktekkan ya seperti ini. Nah, tapi kita akan coba dulu nih. Sebelum kita pasang, kita coba dulu ya suara dengungnya. Nah, saya tidak akan berubah volume mic-nya ya. Kita akan coba hidupkan. Ini kita matikan dulu nih mic. Kita coba hidupkan power dari ini, dari amplinya ya. Nah, ya, sudah hidupkan. Kita akan coba on ya. Ya, on, begitu di on bunyi ya. Lagi lihat nih, begitu di on karena ada storing, masih storing nih, lihat jarinya. Oke, nanti kita akan coba gunakan ini, kita pasang apakah akan mengurangi storing ya. Oke, volume nggak saya rubah nih, volume tetap ya. Oke, saya matikan dulu, kita pasang, kita matikan dulu nih. Oke, kita akan pasang ke sini ya rangkaiannya. Saya pasangnya seperti ini. Oke, kita lihat dulu ininya ya, gambarannya. Oke, nih ini mic ya, tuh micnya seperti ini karena ini udah modifikasi ya. Jadi ini adalah kabel mic nih, kabel mic yang plus, ini yang negatif ya, lari ke modul ini nih. Nah, modul micnya seperti ini. Oke, tuh udah modifikasi. Ini modul mic-nya, ini tray apa namanya, tone control ya. Nah, saya pakai kabel langsung ke sini ya. Ya, ke mesin, ke modul ini ya, dari mic-nya pakai kabel. Jadi mesin PCB ini tidak digunakan ya. Komponen ini cuma menggunakan apa, input mic-nya aja nih yang tiga nih ya. Saya pakai kabel semua. Oke. Lanjut. Kita akan coba pasang ya. Seperti ini pasang pemasangannya nih. Nah, oke, kita lihat. Seperti ini. Yang plus mic kita copot nih, kabel plus mic-nya. Si pinset nih. Ini yang kabel positifnya kita lepas dulu ya, dari kaki soket jack mic ya. Kita lepas tuh. Oke, kita lepas, kemudian ini
yang ini kita pasang ke ground ya, yang kaki kapasitor yang hijau yang 560 nano, kita pasang ke ground satu kakinya. Nah, kita pasang ke ground sementara ya. Oke, kemudian yang ini satu kaki ini ya, kita pasang ke mic, ke jack mic, kaki ke jack mic positif ya. Kelihatan nggak? Sebentar saya terangin dulu. Saya udah lampu biar terang. Terang ya, saya pakai lampu penerangan ya biar terang. Nah, seperti ini ya. Oke, okay. Nah, okay. Bentar. Nah, ini kabel saya lepas dulu ya. Nih, ini kabel mic ya, yang positif. Ini yang biru kabel mic negatif ya, dari apa namanya, dari power, dari modul. Ini kabelnya dari modul ya. Kalau ini kan jacknya nih, tuh ini jack. Nah, seperti ini. Oke, ini satu ke jack, yang satu lagi nih kapasitor ini nih, kita lari ke kabel mic ini ya, kita sordel ke mic seperti ini. Nanti bisa dirapikan, ini kan untuk sementara ya, biar jelas ya. Seperti ini rangkaiannya tuh, ini ground mic, kemudian ini dari jack plus micnya masuk ke sini nih ya, seperti ini. Nah, seperti ini masuk ke modul mic inputnya ya, buat micnya ya. Jadi dari jack tuh ya, seperti ini ya, di paralel ya. Oke. Ini kita akan coba ya, kita akan coba. Oke, kita akan coba mencolokkan lagi ya. Ya, kita coba colokkan setelah modifikasi. Oke. Coba modifikasi, kita on on kan ya, coba. Nah, kita on on kan. Sudah kurang kencang. Oke ya, kita coba on kan ya. Tuh, nggak nyengung ya, nggak kayak tadi ya, tadi sebelumnya sama sekali, tuh sedikit doang tuh ya. Oke, ini kan terlalu dekat. Tes. Oke. Sekarang sudah tidak dengung lagi ya. Dengan tadi sama sekali pasti dengung. Tuh, sekarang udah tuh. Tuh kan. Enggak terlalu dengung ya. Ini karena terlalu dekat jadi masih ada ini ya, storing ya sedikit. Karena terlalu dekat. Oke. Oke. Jadi demikian tutorial mengurangi storing ini ya. Nanti saya akan sharing skemanya ya, biar jelas nanti. Silakan dicoba. Apabila video ini sangat bermanfaat, mohon dukungannya dengan men-like dan men-share. Juga jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini skema rangkaian komponennya ya, bisa di screenshot jika diperlukan, silakan.